Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat Maghrib dan Isya Masjid Al Jihad rahimakumullah. Baiklah, kita akan mulai pada kajian pada malam hari ini. Karena sudah cukup banyak masuk pertanyaan-pertanyaan dan sudah cukup lama mungkin tertahan, ulun akan memilah dan memilih yang ulun anggap, mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan yang perlu untuk sama-sama kita kembali perbincangkan. Karena kalau diharuskan untuk menjawab semua pertanyaan, maka 3-4 bulan ke depan mungkin kita belum selesai. Karena di rumah juga sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih ulun simpan. Baiklah, pertanyaan pertama tentang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz, tolong tanggapannya tentang hadis batalnya sholat orang yang isbal atau panjang pakaian menutup mata kaki. Karena satu hari ulun pernah melaksanakan sholat dalam keadaan menggunakan celana yang menutup mata kaki, kemudian diberitahu oleh seseorang bahwasanya ini sholat yang ulun lakukan itu tidak sah dan diperintahkan untuk dan diminta untuk mengulangnya. Mohon penjelasannya, apakah memang benar ada hadis yang menyatakan demikian? Ikhwanul fiddin rahimakumullah, sholat seorang yang pakaiannya isbal atau panjang sampai menutup mata kaki dipastikan tidak pernah membatalkan sholatnya. Saya katakan tidak pernah membatalkan sholatnya. Karena batalnya sholat adalah hal yang berkaitan dengan dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Dia meninggalkan rukun dari rukun-rukun sholat. Adapun riwayat yang digunakan oleh sebahagian orang yang menyatakan batalnya sholat orang yang menggunakan pakaian menutup sampai mata kaki adalah satu riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwasanya Nabi SAW disebutkan bainama, ketika kami, kata Abu Hurairah, bersama para sahabat, masuklah seorang laki-laki kemudian dia melaksanakan sholat dalam keadaan panjang pakaian menutup mata kaki, musbil izarho, panjang pakaiannya menutup mata kaki. Setelah dia melaksanakan sholat, maka Rasulullah bersabda kepada orang ini, idhab fatawadda, pergilah engkau mengambil air wudhu, kemudian berwudhulah dan sholat lagi. Faraja, kemudian orang ini fatawadda, faraja, kemudian dia berwudhu dan dia kembali lagi dan melaksanakan sholat. Yang kedua, Rasulullah perintahkan lagi, pergi engkau berwudu dan sholat lagi, kata Rasulullah. Nah, di saat orang ini pergi untuk yang kedua kalinya mengambil air wudu untuk sholat, salah seorang sahabat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ma amarta, kenapa engkau perintahkan dia berbolak-balik berwudu kemudian dia sholat, wasakata'an, dan engkau diamkan, tidak engkau jelaskan apa sebabnya. Maka muncullah pernyataan satu hadis yang diyakini oleh sebahagian orang menjadikan batalnya, katanya, seorang yang panjang pakaian menutup mata kaki dengan pernyataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, innahu yusalli musbilan izarahu. Sesungguhnya dia, kata Rasulullah, ketika melaksanakan salat panjang pakaian menutup mata kaki, wa innallaha la yaqbal salata, dan Allah tidak menerima salat orang yang panjang pakaiannya menutup mata kaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Para ulama hadis menyatakan hadis ini dhaif, hadis ini lemah, karena ada rawi yang bernama Abu Ja'far, dan Abu Ja'far adalah perawi yang majhul, tidak dikenal siapa Abu Ja'far ini.
Tidak dulu mungkin kita bicara tentang kualitas hadis, di saat kita bicara matan isi hadisnya pun maka ini sangat rancu, sangat kacau maknanya. Kenapa dikatakan kacau maknanya? Ketika riwayat tadi menjelaskan, pergilah engkau berwudu kemudian sholatlah. Pergilah engkau berwudu kemudian sholatlah. Seorang yang disebutkan dalam riwayat tadi diperintahkan untuk berwudu kembali kemudian dia melaksanakan sholat, dianggap dalam riwayat tadi batalnya sholat dia dan batalnya wudu dia disebabkan karena panjangnya pakaian menutup mata kaki. Dan tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan bahwasanya seseorang yang dia melaksanakan sholat atau dia berwudu dengan menggunakan panjang, menggunakan pakaian yang panjang menutup mata kaki, wudunya batal. Tidak. Kalaulah seandainya perkara yang seperti ini adalah hadisnya sahih, maka Rasul tidak akan perintahkan dia berwudu. Rasulullah hanya perintahkan ulangi sholatnya. Tapi hadis tadi membicarakan pergi engkau kemudian berwudu dan sholatlah. Dan inilah kata para ulama kerancuan riwayat ini, bahwasanya mustahil pakaian yang panjang menutup mata kaki mengakibatkan batal wudu plus batalnya sholat dia. Karena sekali lagi batalnya wudu adalah berkaitan dengan hal-hal keluar dari dua lubang dubur dan kubul. Apa-apa yang keluar dari dua lubang tadi maka menjadikan batalnya wudu. Dan tidak ada kaitannya dengan pakaian. Bahkan seorang yang mohon maaf tidak berpakaian pun kemudian dia berwudu, wudunya tetap sah. Bagaimana mungkin dikatakan orang ini batal wudunya disebabkan panjang pakaian menutup mata kaki? Jadi melihat hadis ini tidak hanya potongan dari akhir dari riwayat tadi, tapi lihat bagaimana ceritanya. Sehingga diyakinilah hadis ini dhaif, hadis ini lemah. Ala kulli hal, yang jelas dalam permasalahan ini, bagi orang yang mungkin tidak isbal, maka itu yang dia gunakan. Bagi orang yang mungkin tetap mempunyai keyakinan, isbal itu dilarang ketika ada rasa kesombongan, maka itulah yang dia pegang. Karena banyaknya riwayat-riwayat yang disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ada kelompok yang menyatakan secara mutlak, ada kelompok yang menyatakan dikaitkan dengan sebab. Sebagaimana satu hadis yang menyebutkan idza sami'tum dik, kalau kalian mendengar kokokan ayam jantan, maka berdoalah kepada Allah karena sesungguhnya malaikat rahmat turun ketika itu dan malaikat rahmat akan mengaminkan. Muncul hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kalau kalian mendengar kokokan ayam jantan, dia berkokok di waktu malam, hampir fajar, hampir subuh, maka berdoalah karena ketika itu malaikat rahmat turun untuk mengaminkan doa orang tadi. Maka apa yang kita ambil dari dua riwayat ini? Apakah setiap kokokan ayam jantan kita berdoa? Atau setiap kokokan ayam jantan yang terjadi sebelum masuknya waktu subuh? Maka diambillah setiap kokokan ayam jantan yang berkokok di waktu sebelum subuh, maka itulah malaikat rahmat yang turun. Karena boleh jadi ayam jantan yang berkokok inya lapar, bisa juga kujak-kujak. Inya pusang, bisa juga kujak-kujak. Dan kita tidak mengetahui. Nah, sama seperti masalah isbal, ada orang yang mutlak pada permasalahan isbal, siapa yang isbal diharamkan. Muncul riwayat yang lain, siapa yang isbal dengan kesombongan, maka inilah yang diharamkan. Nah, inilah sudut pandang yang berbeda dari para ulama-ulama yang menjelaskan tentang permasalahan tadi. Namun sekali lagi, ketika ini memang terjadi ikhtilaf, terjadi perbedaan pendapat, maka hendaknya kita saling menghormati. Jangan sampai hadirnya kita pada kajian-kajian agama menjadikan terjadinya mungkin perkara-perkara yang tidak baik di antara ukhuwah Islamiyah. Dan ini isyarat ilmu yang didapatkan tidak bermanfaat. Ketika dia sering mengaji, dia sering mungkin hadir pada kajian-kajian sunnah, tapi kenyataannya dia mulai memusuhi sebahagian kaum muslimin. Inilah yang dikhawatirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustaz, kapan kita boleh melewati orang yang sedang melaksanakan sholat? Seorang yang melewati orang yang melaksanakan sholat, dia boleh ketika dalam keadaan darurat. Ketika dalam keadaan darurat, dia memang harus misalnya ke toilet, dia memang harus misalnya ke belakang, dan
mau tidak mau dia melintasi orang tadi, maka ini perkara yang diperbolehkan. Itu pun tentunya dengan catatan dia berhati-hati, jangan sampai tepat di depan orang yang sholat tadi. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Law ya'lamul maru ma baina yadihil musalli madza 'alaihi minal itsmi, lakana ayyakifa arba'in khairal lahu min ayyamura baina yadil musalli madza 'alaihi minal itsmi." Kalau seandainya orang yang melewati orang yang sholat tadi tahu dosa yang terjadi pada diri dia, maka niscaya lebih baik dia tunggu orang yang sholat tadi walaupun lama sholatnya selama 40 tahun. Tapi kalau orang itu sedang melaksanakan sholat berjamaah dan salah seorang jamaah dia batal dan dia harus melewati orang-orang yang di belakang dia, maka ini tidak dipermasalahkan. Jadi kalau kita sedang sholat jamaah kemudian ada yang melewati kita, jangan dicegat, tidak berat kita mencegatnya. Atau ketika kita sholat berjamaah kemudian sudah tersusun saf dan ternyata ada bagian dari ujung kiri atau di ujung kanan yang masih kosong, lewatlah orang tadi di depan kita untuk mengisi saf yang kosong tadi, dan kita sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka ini perkara tidak dipermasalahkan, dalam artian dia boleh melewatinya. Kenapa? Karena sutroh pada sholat berjamaah itu seorang imam. Saya ulangi, sutroh sholat berjamaah itu seorang imam. Jadi kalau orang itu ingin melewati orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak berhak kita untuk menahannya. Karena menahannya seseorang yang ketika melintasi orang yang sholat hanya pada perkara sholat sunnah, bukan sholat wajib. Bukan sholat wajib. Karena sholat wajib sutranya makmum, jamaah adalah seorang imam. Jadi seorang itu bebas untuk melintasi orang yang sholat. Terlebih yang lewat ini kakanakan, anak kecil. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Kakanakan kalau dihalang-halangi, uyuh menghalangi kita. Ini bolak-balik 10 kali, bolak-balik kada ketangkapan. Dan ini bukan perkara kita harus menghalangi orang tadi. Kenapa? Menghalangi anak tadi kenapa? Karena dia tidak mendapatkan dosa. Sebagaimana dia ditinggalkan sholat, maka dia tidak berdosa. Jadi tidak perlu anak kecil yang berlari-lari di depan kita, kita halangi terus. Kecuali di hadapan pian handphone nang larang. Kalau pina terjajak, ngalih berurusan. Nah, ini mungkin perkara yang berbeda. Jadi sekali lagi, kalau anak kecil itu tidak dipermasalahkan. Ketika sholat berjamaah itu pun juga tidak dipermasalahkan. Ketika dalam keadaan darurat, maka ini pun juga tidak dipermasalahkan. Wallahu a'lam. Ustadz mohon penjelasan, dan mana pendapat yang paling rajih, pendapat yang paling benar dalam masalah apakah bangkit dari sujud dengan cara mengepalkan tangan atau dibuka telapak tangan. Karena ada sebahagian orang yang ketika bangkit dari sujud mengepalkan tangan, dan banyak ulun lihat ada yang membukakan telapak tangannya. Jadi mungkin yang dimaksud ada yang seperti ini, ada yang membuka seperti ini. Wallahualam, pendapat yang lebih kuat adalah dia membukakan tangan seperti ini. Dia membukakan tangan seperti ini. Karena riwayat yang menyebutkan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama fi salatihi wada'a yadayhi 'alal ardi kama yada'u yadayhi 'ala ardi kama yada'u al-'ajin atau kala hayatil 'ajin, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bangkit dari sujud beliau, beliau memposisikan tangan beliau dalam keadaan ajin, seperti orang yang mengaduk adonan seperti ini. Hadis ini dhaif. Hadis ini lemah. Hadis ini dhaif. Bahkan Imam Nawawi menyatakan hadis ini batil dan mungkar. Jadi pernyataan yang menyatakan ada riwayat yang seperti ini dikoreksi oleh para ulama hadis. Dan hadis ini juga, kenapa hadis ini lemah? Kenapa pendapat ini lemah? Hadis ini juga bertentangan dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam idza qama, ketika beliau bangkit untuk melaksanakan rakaat berikutnya, bangkit dari sujud beliau, ya'tamidu 'ala yadayhi. Beliau bertumpu pada kedua tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi bangkitnya Nabi dari sujud beliau bertumpu pada tangan beliau. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bertumpunya tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka diambillah hukum aghlabiyah, hukum mayoritas. Apa hukum mayoritas? Hukum mayoritas adalah ketika kita bangkit dari duduk kita misalnya, setiap kita bangkit dari duduk kita, apakah posisi tangan kita mayoritas seperti ini atau seperti ini? Dan mohon maaf, mayoritas bangkitnya kita dari duduk kita itu seperti ini.
Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertumpu pada kedua tangan beliau ketika beliau bangkit dari sujud Rasul di dalam salat beliau. Maka diartikanlah menurut mayoritas para ulama bahwasanya bertumpunya tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seperti ini, sebagaimana bangkitnya seseorang dari duduk-duduk dia, maka dia juga akan seperti ini. Dan inilah hukum yang dinyatakan oleh mayoritas para ulama. Kemudian yang kedua, kelemahan riwayat yang menyatakan seperti ini adalah, sekali lagi pertama, riwayat ini sangat diperdebatkan. Kelemahan yang kedua adalah, ketika riwayat tadi menjelaskan ala hayatil ajin, dalam keadaan seperti mengaduk adonan, maka muncul pertanyaan, bagaimana mengaduk adonan, tangan mengaduk adonan, apakah seperti ini atau seperti ini? Maka ini dikembalikan kepada kebiasaan. Boleh jadi kebiasaan di tanah Arab sana, orang yang mengaduk adonan nangka ini. Kenapa? Karena adonannya mungkin tak keras, jadi harus digancangi. Mengaduk adonan mungkin di tempat kita seperti ini. Kadu sangaling alih, lihat orang berjual martabak, berjual terang bulan, kayak apa ini maduknya? Nangka ini kah? Nangka ini. Kalau hadis ini sahih. Jadi pernyataan seperti ala hayatil ajin, seperti mengaduk adonan, maka ini akan dikembalikan kepada kebiasaan umum di tempat tadi. Boleh jadi di tanah Arab sana mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah seperti ini. Dan boleh jadi di tempat kita mengaduk adonan seperti ini, maka berlakulah hukum membuka kedua telapak tangan. Kalau hadis ini sahih. Tapi kalau kita kembali kepada hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam membukakan kedua telapak tangan beliau dan beliau bertumpu pada kedua telapak tangan. Tapi sekali lagi, kalau tetap mengambil pendapat ini, kadang kau dikarasi juga. Melihat awak ada kawan kene, kita tapak tangannya buka-buka aja kita. Kadang kau, ini hak dia. Tapi kapanpun orang itu menjatuhkan pilihan, dia harus pakai ilmu, bukan taklid, bukan ikut-ikutan. Bukan melihat orang nangka ini pinarami model hanyar ikut. Dia harus cari dalil. Dia harus cari dalil yang baik dan cari dalil yang benar di dalam pengamalan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kesempatan kurang lebih 19 menit. Ya, dua orang jamaah laki-laki dan satu orang perempuan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, saya pernah mendengar bahwasanya sholat itu seperti puasa, bisa diganti dengan membayar itu kafarat, seperti kayak puasa kan, kalau kita nggak puasa diganti dengan fidyah atau memberi makan orang miskin. Nah sekarang saya pernah mendengar juga orang yang tidak sholat bisa dibayar dengan seperti itu. Ya itu aja yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya pertama tentang di bulan Muharram ini kita menyantuni fakir miskin atau anak yatim. Ini bagaimana kedudukan hadis atau apa gini? Apakah hadis atau tidak? Jadi mengusap kepalanya sekaligus menyantuni fakir miskin. Kemudian yang kedua, sorry tadi kita baca telegram bahwa Syekh bin Bas ada orang yang berpuasa tanggal 9, 10 dan 11 itu katanya lebih utama gitu. Yang kita tahu kan mungkin 9, 10. 9 itu kalau Rasulullah berandai-andai hidup beliau melakukan tanggal 9 dan 10. Jadi 9, 10, 11 ini katanya lebih utama. Demikian. Yang pertama tadi tentang menyantuni, yang kedua tentang 9, 10, 11. Demikian. Ya, Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai transaksi jual beli di dalam masjid. Mengapa hal ini tidak diperbolehkan? Kemudian sampai di mana tidak diperbolehkannya? Apakah di pelataran dan atau di parkiran itu juga tidak diperbolehkan? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Baiklah, yang pertama tentang pertanyaan apakah ada syariatnya atau ada dalilnya tentang mengganti sholat yang tidak dilaksanakan atau sholat yang ditinggalkan
dengan amalan-amalan yang lain, mungkin seperti zikir atau mungkin seperti amalan-amalan yang lain, dia ganti sholat tadi dengan amalan yang lain. Tidak ada, artinya sholat tidak bisa diganti dengan amalan yang lain. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la kafaratun illa bih. Sholat itu tidak bisa diganti kecuali dengan sholat juga. Maksudnya, seorang yang lupa, dia belum melaksanakan sholat atau dia tertidur, dan kapanpun dia sadar, maka dia diperintahkan untuk sholat. Sebagaimana sabda Rasulullah, man nama anis sholatin au nasiha fal yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa, dia belum sholat atau dia tertidur, dia belum sholat, maka kapanpun dia sadar, kapanpun dia ingat, kapanpun dia bangun dari tidurnya, maka sholatlah ketika dia ingat tadi. Tapi kalau orang itu ternyata, mohon maaf, dia sudah meninggalkan sholat beberapa tahun yang lalu, dan alhamdulillah dia mendapatkan petunjuk, dia mendapatkan hidayah, dan dia hari ini menjadi muslim yang baik untuk melaksanakan sholat-sholat yang lima waktu, apakah perkara sholat yang dia tinggalkan di beberapa waktu tahun yang lalu itu harus dia ganti, dan seperti apa caranya? Maka satu-satunya cara adalah dia ganti dengan memperbanyak sholat-sholat sunnah, bukan membayar sholat wajib dengan sholat wajib. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, awal ma yuhasabun nasu yaumil qiyamah as-shalah, yaqulullah jalla wa ala lil malaikatihi wa huwa a'lam unzuru li 'abdi atama wa in qassa minha syai'a fa in kana tamatan kutiba lahu tamatan wa in kana in qassa minha syai'a unzuru li 'abdi hal huwa min tatawu fa in kana lahu min tatawu fa amahu 'ala dha fa in kana lahu tatawu atama man qassa minha syai' fa amahu 'ala dhakum. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan intinya adalah salat adalah amalan yang pertama dihisab. Kemudian Allah perintahkan malaikat untuk melihat bagaimana ibadah sholat dia. Kalau sholat dia sempurna, maka dicatat sempurna. Kalau sholat dia kurang, maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis tadi, Allah perintahkan kepada malaikat apakah dia punya sholat sunnah. Dan ini poin kita. Kalau dia punya sholat sunnah, maka timpakan ketidaksempurnaan pada sholat wajib dengan sholat sunnah. Artinya, yang menambal ketidaksempurnaan pada sholat wajib kita adalah sholat-sholat sunnah kita. Bukan membayar sholat wajib dengan sholat wajib. Kecuali perkaranya di hari itu dia lupa, dia belum sholat, di hari itu dia tertidur, maka silahkan dia melaksanakan sholat ketika dia sadar, ketika dia ingat. Dan ulama hanya berbeda pendapat ketika orang ini dalam keadaan dia dioperasi dan dia terbius misalnya dalam 2 hari atau 3 hari, apakah 3 hari yang dia terbius tadi dia harus melaksanakan sholat yang dia tinggalkan disebabkan mungkin dia harus masuk pada ruangan operasi. Maka ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya dia tidak perlu, karena dia melakukan perbuatan ini bukan atas kehendak dia, bukan atas kehendak dia. Pendapat lain menyatakan bahwasanya dia hitung berapa waktu sholat yang dia tinggalkan, kemudian dia kerjakan menurut sebagian pendapat. Namun ini pendapat yang marjuh, pendapat yang ditolak. Dan pendapat yang lebih kuat sekali lagi, ketika orang ini harus masuk ruang operasi dan operasinya memakan waktu lebih dari 1 hari, 2 hari atau mungkin 3 hari, maka dia tidak perlu untuk mengulang atau mengganti sholat fardu yang dia tinggalkan 3 hari tadi, kecuali dia melakukan operasi 1 hari. Dia melakukan operasi 1 hari, subuh dia masuk, zuhur, asar, maghrib, isya, dia belum melaksanakan sholat dan dia tersadar mungkin jam 2 malam misalnya, maka dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dia kerjakan di waktu itu. Tapi kalau sudah masuk di hari yang kedua, maka tidak ada lagi kewajiban bagi dia. Tidak ada lagi kewajiban bagi dia karena patokannya adalah di hari itu sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Dan cara teknis bagaimana dia menyelesaikannya adalah dia hanya boleh untuk menjama, tidak untuk jama dan qasar. Artinya 2 rakaat subuh, kemudian 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan 4 rakaat isya. Tidak boleh dia 2, 2, 3, kemudian 2. Karena 2, 2, dan 3, dan 2 itu hanya perkara bagi seorang musafir. Dan ini hak paten milik seorang musafir, tidak pada perkara yang lain. Wallahu a'lam. Selanjutnya tentang riwayat yang menjelaskan mengusap kepala anak yatim dan hal-hal yang lainnya, apakah ini riwayat yang baik? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Namun yang saya tahu adalah bahwasanya seorang yang mengasihi atau menyayangi anak yatim dengan segenap kasih sayang yang ikhlas dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ana wa ka fil yatim ka hataini fil jannah. Saya dengan orang yang mengasihi anak-anak yatim di sorga nanti seperti ini, kata Rasulullah, sangat dekat. Adapun sekali usap kepala dapat pahala, 2 kali usap dapat 2 pahala. Kiau seikung anak yatim, bari duit 5 ribu, hadang igam di sini, aku usap terus kepala igam. Ini wallahualam.
Ulun tidak tahu, riwayat tadi, wallahu alam. Tapi istilah menjamin atau menyayangi itu memang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak cukup dengan hanya mengusap kepalanya, ya dijulung duit, diberi duit, atau mungkin dia hidupi dengan penghidupan yang baik. Dan istilah yatim adalah seorang yang kehilangan orang tuanya sebelum balik. Maka inilah perkara yang dikatakan seorang yatim. Di masjid ini banyak nang yatim. Uitannya banyak yang meninggal sudah. Aku yatim juga aja, berhak dapat zakat, padahal sugih benar misalnya. Jadi istilah yatim adalah seorang anak yang dia belum balik, dia kehilangan orang tuanya dan dia tidak bisa untuk berusaha. Ini yatim dalam syariat kita. Karena kalau kita bicara yatim hanya definisinya adalah orang yang kehilangan orang tua, ya mungkin mayoritas yang hadir di masjid ini adalah yatim dan tidak bisa dikatakan anak yatim. Sudah tuha juga sudah. Jadi sekali lagi perkara yatim adalah perkara seorang yang dia kehilangan orang tuanya dan dia belum akil balik, maka inilah yang sangat diperintahkan kita untuk menyayanginya dan untuk mensupport dan untuk memberikan apa-apa yang mungkin diperlukan, wallahu alam. Kemudian yang selanjutnya tentang puasa 9, 10 dan 11. Mohon maaf, saya berkeyakinan hadis ini dhaif. Dan ini diteliti oleh para ulama hadis bahwasanya penjelasan yang menyebutkan puasa pada 9, 10 dan 11 standarnya hadis yang dhaif. Hadis yang sahih sekali lagi adalah bicara pada puasa Asyura 10 Muharram atau 9 dan 10 sebagaimana yang juga dikeluarkan oleh Imam Muslim. Adapun berpuasa 9, 10 dan 11, maka mohon maaf, saya berkeyakinan hadis ini dhaif. Dan alhamdulillah saya sudah membaca riwayat ini dan juga para ulama menyatakan ini periwayatan adalah periwayatan yang sangat-sangat tidak bisa dijadikan pendalilan untuk mengamalkan di 9, 10 dan 11. Ini hanya jatuhnya pendapat. Ini hanya ijtihad. Kenapa ada yang berpendapat demikian? Ada yang berpendapat demikian disebabkan karena ini untuk menjaga kalau-kalau 9, 10. Kalau yang di keesokannya yang 10 katanya, maka ditambahi 11. Jadi supaya 9, 10, 11 sudah yakin dapat 10, dapat Asyura, dapat 10 Muharram. Jadi munculnya pendapat 9, 10 dan ditambahi lagi 11 untuk menghapus keraguan-raguan orang tadi. Apakah ini sudah Asyura atau bukan? Apakah ini 10 Muharram atau tidak? Maka munculnya pendapat, ya sudah tambahi lagi 1 supaya 9, 10 dan 11. Dan di zaman kita hari ini tidak perlu untuk berada pada keraguan-raguan tadi karena keyakinan kita pada apa yang sudah dilihat dan apa yang juga sudah dihisab dan dihitung, maka tentunya penambahan di hari yang ketiga atau di 11 Muharram ini hanya penambahan yang dijadikan keraguan-raguan sebagian orang sehingga ditambahkanlah menjadi 9, 10 dan 11. Dan kalau kita bicara hadis, hadisnya adalah 9 dan 10 atau di 10 Muharram, wallahu alam. Pertanyaan selanjutnya tentang jual beli di dalam masjid, kenapa itu dilarang? Karena ada hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ini larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah beliau pernah menyatakan, "Idza ra'aytum man yabi'u yubta'u fil masjid faqulu la arbaha Allah tijarataka." Kalau engkau melihat ada yang melakukan transaksi jual beli, maka doakan dengan doa semoga jual beli ini tidak mendapatkan keberkahan. Bayangkan, kita tahu mendoakan seseorang kepada perkara yang tidak baik itu dilarang. Tapi kalau masalahnya dia melakukan jual beli di dalam masjid, maka Rasulullah perintahkan doakan agar tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan keberkahan dari apa yang dilakukan pada transaksi jual beli tadi. Dan hikmahnya adalah masjid dibangun untuk ketaatan kepada Allah, bukan pada urusan-urusan duniawi. Masjid dibangun untuk urusan-urusan akhirat secara umum tentunya. Jadi berkaitan dengan permasalahan jual beli di sini, maka ini perkara yang dilarang di dalam agama kita ketika itu dilakukan di dalam masjid. Adapun batasan masjid, maka memang muncul perdebatan para ulama. Sebagian ulama menyatakan yang namanya masjid adalah tempat sholatnya kaum muslimin di satu tempat, kemudian diadakan ibadah-ibadah sebagaimana yang kita lihat ruang induk. Inilah yang dikatakan masjid menurut sebagian pendapat. Dan pendapat lain menyatakan bahwasanya yang namanya masjid adalah apa-apa yang di dalamnya boleh untuk melaksanakan sholat yang di situ terjadi tahiyatul masjid. Maka masuklah di dalamnya juga teras atau serambi di masjid itu, maka masuklah karena sahlah di sana untuk melaksanakan tahiyatul masjid.
Sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya yang namanya masjid adalah batasannya adalah ketika dia berada di dalam halaman masjid pun dikatakan itu masjid. Ketika dia berada di dalam halaman masjid pun itu dikatakan masjid. Namun pendapat ketiga ini ditolak. Maka muncullah dua pendapat. Pertama, di ruang induk itulah masjid, yaitu tempat kita ini. Pendapat yang kedua, yang namanya masjid adalah ruang induk plus teras serambi, maka di luar, maka itulah yang juga dikatakan masjid. Adapun halaman, maka tidak lagi dikatakan masjid. Kenapa? Itu bisa parkiran masjid atau bisa mungkin hal-hal yang lainnya, karena itu bukan tempat yang senantiasa terus untuk melaksanakan ibadah sholat. Wallahu a'lam. 5 menit satu orang lah, siapa? Itu ya. Silakan. Maju, maju. Ustaz mau nanyakan batasan mengakikahkan anak tuh, nah ada batasannya. Kenapa? Mengakikahkan. Batasan anak, anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun tanyakan terkait mahar, Ustaz. Nah, jadi kan bahwasanya Nabi Muhammad kan menjujur Khadijah ini dengan 20 unta merah. Nah, yang kalau dijumlahkan itu banyak kalau nya dikonversikan dalam rupiah sekarang. Nah, yang ulun tanyakan untuk menyikapi yang sekarang ini, Ustaz. Karena banyak orang-orang tua gitu kan yang sangat sulit melepas anaknya gitu dengan yang ya mungkin dengan kesanggupan anunya gitu, nah sanggupan, nah itu, nah mungkin untuk menyikapi itu sempat bagaimana, Ustaz? Ya, silakan. Cari nang lain aja sudah. Bandak harga, cari nang lain. Baiklah, saya jawab. Akikah, apakah itu ada batasan umur? Hadis Nabi SAW menjelaskan pada hari yang ketujuh. Setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menubuh sesuatu yang tergadaikan, bi'akikah, dengan akikah. Kapan dilakukan? Tadbahu anhu yaumat sabi, dilakukan pada hari yang ketujuh. Di hari itu, kata Rasulullah, kalau memungkinkan digundul rambut anak tadi dan diberi nama anak tadi. Artinya akikah yang disepakati itu pada hari yang ketujuh. Muncul riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi pada jalur periwayatan Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga periwayatan yang lain bahwasanya di hari yang ke-14 dan hari yang ke-21 itu juga memungkinkan. Adapun setelah lewat dari waktu tadi, wallahualam, saya tidak berani mengatakan itu syariat yang dianjurkan dan diperintahkan, karena syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Jadi syariat akikah itu berlaku untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, setiap anak yang lahir dalam keadaan tergadaikan, maka untuk menubus yang tergadaikan dengan akikah. Apa yang dimaksud dengan tergadaikan? Doa anak tadi untuk orang tuanya boleh jadi tidak sampai. Syafaat anak tadi untuk orang tuanya nanti di akhirat boleh jadi tidak dia dapatkan. Kenapa? Disebabkan orang tuanya enggan untuk mengakikahkan. Dan ini akan dia dapatkan ketika pertama dia enggan mengakikahkan padahal dia sudah tahu hukumnya. Dan juga dia mempunyai harta dan kekayaan dan kemampuan untuk mengakikahkan. Kalau salah satu dari dua hal ini tidak didapatkan, maka tidak dibebankan kepada dia. Ada orang yang tahu hukum akikah, tapi dia tidak punya kemampuan, maka gugurlah hukum akikah bagi dia. Ada orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan akikah, tapi dia tidak mendapatkan ilmu, dia tidak mengerti, maka gugur juga hukum akikah bagi orang tadi. Ketika memenuhi dua persyaratan ini, maka diperintahkan untuk melaksanakan akikah dan dia tinggalkan, ada konsekuensi hukum setelah itu, yaitu tergadaikan anak tadi. Dan sekali lagi, akikah itu hanya dialamatkan untuk orang tua, bukan untuk diri kita. Kalaulah seandainya ada sebahagian orang yang mengambil pendalilan perbuatan Nabi SAW, karena Rasul SAW akon nafsahu ba'dal bi'tsah,
adalah Nabi SAW mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi Rasul, kurang lebih mungkin usia 40 tahun, maka ini bukan pendalilan yang kuat. Kenapa? Pertama, hadis ini dhaif, diriwayatkan oleh Abdullah, karena di dalam periwayatan tadi ada seorang rawi bernama Abdullah ibn Muharrar. Kalaulah seandainya hadis itu sahih, maka ini hanya khusus buat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan pada umat. Buktinya apa? Buktinya bukankah seorang Abdurrahman ibn Auf ini sahabat yang sangat kaya, dan beliau terlahir dari seorang musyrik, dan tidak ada riwayat yang menyebutkan Abdurrahman ibn Auf mengakikahkan dirinya. Umar ibn Khattab ini sahabat yang juga terlahir dalam keadaan musyrik, dan tidak ada dalil yang menyebutkan Umar ibn Khattab mengakikahkan diri Umar ibn Khattab sendiri, karena sudah lewatnya waktu tadi. Sehingga pendalilan-pendalilan yang disebutkan Rasulullah mengakikahkan dirinya katanya, ini dijadikan alasan kuat kenapa ada yang mengakikahkan diri orang tadi, ini hadis tertolak dari segi sanad. Dan juga kalau seandainya hadis ini sahih, maka ini hanya khusus berlaku buat diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pertanyaan yang terakhir tentang ya mahar, sebaik-baik mahar sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aisyaruh, yang termudah, yang paling mudah apa? Maka itulah sebaik-baik mahar. Seberkah-berkah mahar adalah apa yang paling mudah, apa yang paling mudah. Namun memang juga hadis ini jangan dijadikan, mohon maaf, senjata dari sebahagian kaum muslimin. Artinya dia utarakan hadis ini sebelum mungkin melamar, pian tahulah aja hadis ini aja. Dibacakan hadis ini panjang lebar ini. Ya dia juga harus mengetahui bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghormati seorang perempuan. Intinya adalah ketika dia punya kemampuan, maka wajar dia memuliakan wanita tadi. Perbuatan Nabi ketika beliau memberikan mahar kepada Khadijah, kepada istri-istri Rasulullah yang lain dengan jumlah yang sangat-sangat banyak, ini dalam rangka untuk memuliakan kaum perempuan tadi. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika orang itu ternyata terbentur pada keadaan dia sulit dan dia tidak mampu dan dia mungkin tidak bisa, maka ya sudah, calon mertuanya dia harus mengerti ada hadis yang menjelaskan yang termudah itulah yang paling berkah. Bahkan mahar tidak harus misalnya berupa harta yang dia berikan, hafalan Quran pun itu bisa, tapi jangan Al-Fatihah juga, hafalan Quran itu juga bisa. Dan para ulama menyebutkan ketika orang itu maharnya adalah hafalan Quran dia, hafalan yang dia miliki, maka dia harus mendidik istrinya tadi dengan hafalan Quran yang dia miliki. Ada orang yang mungkin ada sebagian ulama berpendapat mahar itu boleh dengan mahar dengan seperangkat alat sholat dia berikan. Apakah hanya sebatas itu? Sebagian ulama menyatakan tidak cukup hanya sekedar memberikan sejadah, memberikan Quran, memberikan mukena, tidak cukup seperti itu. Dia mengajarkan tata cara sholat yang baik dan benar. Tidak cukup hanya demikian. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya dia harus mengajarkan, maka yang memang yang paling aman, tidak ada tanggungan lagi, duit itu yang paling nyaman sudah. Dia serahkan uang, sudah sekian. Kalau kita memberikan sejadah, seperangkat alat sholat misalnya, maka ada yang berpendapat dia mengajarkan bagaimana cara sholat yang baik. Bagaimana mungkin dia mengajarkan misalnya, dia juga belum terlalu mengerti bagaimana cara melaksanakan sholat. Namun sekali lagi intinya adalah mahar yang paling berkah, yang terbaik adalah ketika yang termudah. Namun kita juga harus memuliakan seorang wanita, seorang perempuan sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Intinya jangan bertawar-tawaran lah. Sapa pian mandak sekian ja. Kawaka dikurangi sedikit. Ini berjualan ngarannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.